Dua ekor hiu jenis black tip dilepas kembali ke laut di kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara Rabu. Awalnya hiu-hiu ini akan dilepas di perairan Bunaken, namun karena kondisi hiu lemah akhirnya dipilih pantai terdekat. Pelepas liaran dipimpin istri Kapolda Sulawesi Utara yang menjabat Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Sulawesi Utara. Ikan itu diperoleh dari nelayan. Ada dua ekor hiu black tip dan satu ekor totol, tapi mungkin nanti saya minta tolong siap, Pak Ronald siap. Untuk cek siap. Ulang. Karena ketiga-tiganya yang kami tahu ini adalah hewan yang dilindungi. Hiu black tip banyak tersebar di wilayah laut Indonesia. Jenis hiu ini bisa ditemukan di perairan dangkal. Sementara untuk status konservasi, hiu black tip adalah hampir terancam atau berpotensi terancam punah jika tidak dilindungi. Anita Tambayong melaporkan untuk Net.